Informasi lainnya pemirsa, atlet panjat tebing di Blora Jawa Tengah meninggal dunia setelah jatuh saat berlatih panjat dinding dari ketinggian 6 meter. Atlet muda ini masih duduk di kelas 1 SMP. Kay Kaniaraya terjatuh saat melakukan latihan rutin panjat dinding bersama sejumlah rekannya. Pasca terjatuh, korban sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari TKP, polisi mengamankan tali tambang yang digunakan korban saat kejadian. Dalam terakhir itu dia itu mau top rope. Top rope itu memasang dari, itu kan pengamannya dari atas. Ya. Dia masang, udah dia juga ngawasi, saya juga ngawasi, udah klik, dia naik mas. Naik, nggak sampai top. Dia turun, cepat turun, iya. Langsung lepas. Jatuh itu tadi.